Hai, kembali lagi di Candika Channel bersama saya Bung Gal. Oke, Sobat Gal, kali ini kita akan mereview Sun Wukong ini ya. Jadi dia dari apa ini, semacam Lego gitu ya, Brick Hero masa depan. Samping kanan seperti ini, samping kiri, bagian atas, bagian bawah, bagian belakang. Oke, yang didapat kemasannya seperti ini ya. Ini sudah saya rakit juga tegal. Jadi dia cukup unik juga ya, kemasannya seperti ini ya, bisa kalian lihat ada motif gini-gini ya. Ini ada beberapa lembar seperti itu. Kemudian ini runnernya ya, sudah saya rakit Sobat Tegal seperti itu ya, ada beberapa bagian ya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian kalian akan mendapat apa lagi? Ya, yang pertama ini ya, stiker sheet. Enggak begitu banyak saya stiker, cuma ini lebih keren ya. Kayak agak mate gitu ya, kayak doff gitu ya, clear-clear gitu. Seperti ini. Ini ya, cukup banyak stikernya. Kemudian, nah yang penting ini ya, ini adalah manual book atau manual instructionnya seperti itu. Ini ya, yang depan covernya Wukong, belakang seperti ini. Nah, kayak gini ya. Dalamnya kita lihat, nah, seperti ini. Entah siapa ini, nggak tahu ya. Sini ada Wukong kayak gini ya. Dan ini adalah partnya seperti ini ya, Sobat Tegal ya. Bisa kalian lihat. Ini ada varian lainnya ya. Cukup keren sih dan sangat jelas ya untuk manual instruksinya. Nah, ini ada beberapa model lainnya ya, Sobat Tegal. Bisa kalian lihat seperti ini, oke ya Sobat Tegal. Oke Sobat Tegal, jadi ini adalah bintang utamanya ya, bisa kalian lihat ini ya, base formnya Wukong, pakaiannya seperti ini ya, belakangnya. Oke, seperti ini ya. Oke, nanti kita bahas artikulasi. Yang pertama kita dapat ini ya, sama aksesoris lainnya seperti ini ya, part armor, ada ini tongkatnya, kemudian dua pasang tangan terbuka ini ya, kemudian tangan menggenggam dua seperti ini. Ya. Kemudian ada dua ini ya. Dan ada dua ini ya. Ini benderanya ini ya. Lalu ada dua ini di pergelangan tangannya. Kemudian ada shoulder padnya ini ya. Cukup detail sih. Kemudian dapat ini.
bagian skirtnya, roknya itu ya. Oke, sama ini nanti dapat stand base nya ya, stand base. Dan ini ada port yang seperti ini. Kita juga dapat kartunya. Oke, keren sekali nih ya. Oke. Dia kayak gini ya. Fokus. Oke. Nah, bagian logonya seperti ini. Gal. Keren. Bisa kalian taruh di sini ya nanti. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Oke sobat Tugal, kita lanjut buat masangin armornya si Wukong ini ya. Oke, kita lepas dulu palanya, tangan dan part badan ya. Kita langsung seperti ini. Yang tinggal pasang ini. Oke, dan kayak gini ya. Kemudian ini ya, yang depan seperti ini. Kemudian pasang shellnya ini ya. Nah ini sampai pasti ini ada penguncinya ini ya. Nah, sampai masuk di sininya. Aduh, lepas. Seperti ini. Kemudian kita lanjut ya, masuk ini satu, pertangannya, oke kayak gini ya sobat Gal. Kemudian kita pasang tangan yang ini saja ya. Kemudian mana lagi ini? Bagian tangan yang satu lagi. Oh ya, ini shoulder padnya lupa ya. Dipasang sekalian. Oke, dan satu ini ya. Oke, lanjut ke tangan selanjutnya. Kita pasang lagi seperti ini. Oke, kita pakai tangan yang ini aja ya. Kemudian pasang shoulder padnya. Ini kayak gini. Langsung kita colokin ya. Oke. Itu. Oke, lanjut ini ya. Bagian belakangnya ada benderanya ini ya. Saya sempat salah pasang ini ya. Stikernya yang ini ya. Tulisannya kebalik ini ya. Ya sudahlah, daripada rusak stikernya. Ini tinggal kalian colokin kayak gini ya sobat Gal. Nah, ini ya ada encep-encepannya ya. Nah seperti ini. Kemudian kita singkirkan aja ya part-partnya yang tangan ya sobat Tegal. Kemudian kita pasang bagian kepalanya.
pasang. Oke, kita pasang ini ya, part senjatanya yaitu tongkat sakti. Oke, jadi ini sangat-sangat keren, ugal sekali ya. Bisa kalian lihat seperti ini. Lepas. Oke, kayak gini ya. Ini serius, keren abis ini sobat tegal. Cakep banget ini. Bisa kalian lihat ya, kayak gini ya. Menurut aku sih worth it banget ini. Suka aku. Mulai dari bahannya, nyaman, enak itu feel-nya. Kemudian artikulasinya kayak gitu. Sayangnya ini harusnya perlu di-repaint sih kalau aku loh ya. Kalau stiker kurang suka aku soalnya. Oke. Dan bisa kalian pose di stand base-nya ini ya. Ini ada colokan kakinya. Gini. Kayak gini. Ini bisa dilepas gini ya. Ganti yang seperti ini. Serius ciamik soro ini ya sobat tegal. Keren, ganteng temen lo ini. Lihat kan, sangat-sangat keren. Atau bisa kalian pakai ini ya, keren banget ini buat koleksi sobat tegal. Kalian display gitu. Oke, seperti ini ya kurang lebihnya. Oke, review kali ini sudah selesai. Terima kasih buat kalian yang selalu dukung support channel ini. Jangan lupa tetap dukung dengan cara subscribe, like, comment, share, dan juga kalian bisa gabung di channel saya atau beli super thanks itu ya. Ini yang lebih bermanfaat saja ya. Keep ugal, bye.